Biarkan tanaman dengan cara mencangkok ya. Ini usia sudah 4 bulan pasca cangkokan. Kita akan menanam pohon jambu Nabu Deli ya. Nah, kita tanam di tanah yang bawahnya sekam dulu ya, biar tidak air ya. Bulan pot, jika ada lahannya kurang luas bisa ditanam di dalam pot. Yang kedua, kita akan menanam cangkokan jambu dahari ya. Kita tes dulu. Cangkokan ini pakai media kokopit sama plastik 1 kiloan. Nanti bisa diikuti cara cangkoknya. Ini hasil cangkokannya, akar sudah kelihatan banyak ya. Kelihatan ya, ini akar. Ini akar. Kita tanam dulu. Kita buka plastiknya, ini akar ya. Ini kita tanam. Jangan lupa bawahnya selalu Anugerah Buasari mempunyai produk-produk sebagai media tanam, yaitu tanam sak-sakan seperti ini, ada pupuk organik, ada arang sekam, ada kokopit, ada pupuk murni, tanam pupuk organik, kokopit, dan sekam bakar di Anugerah Buasari ya. Media tanam ini sudah siap pakai campuran dari tanah, sekam, dan pupuk yang sudah difermentasi. Untuk selanjutnya kita akan mengembangbiakan namanya bromelia ya. Kita akan menanam bromelia. Ini kalau kena sinar matahari cukup kilat, akan berubah warna menjadi merah. Sekam ya, biar apa? Biar tidak terlalu lembab. Selanjutnya kita akan mengembangbiakan agave americana. Ini baby agave kayak gini ya. Tetap kita kasih sekam bakarnya, sekam murni. Ini tuh
silahkan kalau ingin praktek bertanam menyalurkan hobinya bisa datang ke KWT Anugrah Losari. Kami siap membersamai. Mari Bunda ikuti kami kelompok wanita tani Anugrah Losari untuk memanfaatkan pekarangan seminimalis mungkin, bisa menghasilkan yang semaksimal mungkin, terutama untuk mengisi waktu-waktu luang kita untuk merawat cocok tanam ya, bertani tanaman hias, buah dan sayur. Untuk selanjutnya juga yang akan belajar bertani tanam bisa ikuti channel YouTube kami di sini. Dan hasilnya bisa datang langsung ke KWT Anugrah Losari yang beralamatkan di Dusun Ketelan Lor RT 4 Losari Pajangan Bantul, Selarong. Terima kasih. Jangan lupa subscribe-nya ya, Bunda. Terima kasih dan pemirsa YouTube semuanya. Yeah.